semuanya, apa kabar? Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel pembelajaran Ibu Guru. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru mau melanjutkan materi kita. Nah, hari ini kita sudah masuk ke tema yang keempat ya. Ini hari Selasa, jadi dari kemarin hari Senin itu kalian sudah masuk ke tema 4, subtema yang pertama, pembelajaran yang pertama. Dan hari ini lanjutannya pembelajaran yang kedua. Oke anak-anak, tapi seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa, sebelumnya Ibu mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran dari Ibu Guru. Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustasi. Okay guys, before you continue watching Yustasi video, don't forget to press subscribe button, to press bell button, like, comment, and share video. Yustasi, we are our friends on YouTube. Keep following Yustasi interesting and cool video. Continue to create the full of talents. Good like we then. Okay guys, my video channel Yustasi. About the learning contents, tutorial content, and entertainment, watching my video channel Yustasi, it finished. Okay. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Di sini sudah Ibu Guru siapkan teks doa Bapak Kami. Nah, hari ini kita doa Bapak Kami menggunakan bahasa Indonesia. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi kita. Nah, kalian lihat, simak di PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan ya. Kita baca dulu teks yang pertama ini. Halaman rumah Dayu bersih dan sehat. Halaman rumah bebas dari sampah. Di sana juga ditanam bunga-bunga. Halaman rumah menjadi asri dan indah. Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga? Sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga? Nah, yang dilakukan oleh Dayu dan keluarga adalah mereka satu keluarga bekerja sama, gotong royong, membersihkan lingkungan rumahnya ya. Sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan keluarganya? Sikap saling kerjasama, saling tolong menolong, atau biasa disebut kompak gitu ya anak-anak ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ibu sedang menyapu, bapaknya sedang memotong rumput ya. Ini yang cewek, ini anaknya yang perempuan sedang menyiram tanaman ya, ini merapikan tanaman, anaknya laki-laki dan Dayu. Oke, kita lanjut lagi ya ke slide berikutnya. Dayu dan keluarga kerja bakti membersihkan halaman rumah. Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah. Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain. Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Gambar pertama, mereka berolahraga di pagi hari ya. Lalu gambar berikutnya, mereka sedang santai di bawah pepohonan ya, menikmati segarnya udara ya. Dari sini kita lihat ya anak-anak, ini gambar pertama dan kedua, ini keluarga mereka ini saling kompak ya, bersatu seperti itu. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar pertama? Kegiatan yang pertama adalah Dayu dan keluarganya berolahraga bersama. Oke. Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar yang kedua? Gambar yang kedua, mereka sekeluarga nyantai, santai-santai di bawah pohon ya. Mengapa kegiatan seperti pada gambar 1 dan 2 perlu dilakukan ya, untuk menciptakan hidup yang rukun di dalam keluarga.
Apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga? Yang harus dilakukan adalah saling menghormati, saling menghargai di dalam keluarga supaya tercipta hidup yang rukun, ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak ke teks berikutnya. Halaman rumah merupakan tempat yang penuh kesan bagiku. Di sana keluargaku sering kerja bakti bersama. Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain. Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari. Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan. Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan. Oke, kita lanjut ya berikutnya. Manusia disebut makhluk sosial. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Nah, kenapa manusia disebut makhluk sosial? Karena manusia itu anak-anak tidak bisa hidup sendiri, ya. Tapi kita hidup ini membutuhkan orang lain, ya anak-anak, ya. Kita tidak bisa menyiapkan semuanya, ya. Kita bisa contoh ya anak-anak, kita tidak sempat, tidak bisa menanam padi, ya, berkebun, nanam sayur-sayuran, nanam buah-buahan. Nah, dengan adanya pasar, semua para petani menjual hasil kebun mereka ke pasar. Nah, di pasar ya, kita juga tidak bisa di rumah kita juga menyiapkan semua sembako-sembako itu di rumah, kan anak-anak. Jadi kita membeli barang-barang sembako itu ke pasar. Nah, jadi kita berhubungan dengan banyak orang, ya, karena kita butuh untuk keperluan sehari-hari kita. Misalnya kita perlu beras, kita perlu minyak goreng, kita perlu sayuran, kita perlu daging, ya, buah-buahan untuk kebutuhan pokok kita sehari-hari, ya. Maka kita membeli barang-barang tersebut di pasar. Nah, di pasar juga mereka punya interaksi dengan tukang kebun, tukang petani, ya, tukang sayur, seperti itu ya anak-anak. Jadi kita hidup ini tidak bisa sendiri, kita membutuhkan orang lain. Maka kita tidak boleh menjadi orang yang sombong ya anak-anak, karena pada saat kita kesusahan, kita sangat membutuhkan pertolongan teman, kita membutuhkan pertolongan tetangga, orang lain, seperti itu, keluarga. Oke. Ya, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena tidak dapat hidup sendiri, membutuhkan orang lain. Kegiatan dapat dilakukan secara bersama-sama. Kebersamaan dapat memupuk rasa persatuan dalam keberagaman. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman, contohnya membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah bersama ayah dan ibu, berolahraga bersama keluarga, bertamasya bersama keluarga, piknik bersama keluarga. Oke. Keempat, agar tercipta persatuan dalam keberagaman dalam keluarga, kita hendaknya memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Tidak bersikap mau menang sendiri, menghargai pendapat orang lain, mau bekerja sama dengan anggota keluarga lain, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi apabila anak-anak melakukan kesalahan, ya, anak-anak harus berjiwa sportif. Nah, berjiwa sportif maksudnya mau mengakui kesalahan kamu, ya, tidak malu untuk meminta maaf. Mau dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Apabila kamu punya teman, ya, teman kamu melakukan kesalahan dengan kamu, dan kamu harus berjiwa sportif juga mau memaafkan kesalahan teman kamu atau kesalahan orang lain. Oke, kita lanjut lagi. Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, kita baca sama-sama ya anak-anak. Di sini ada teks halaman rumah Dayu indah dan asri. Halaman rumah Dayu indah dan asri. Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi. Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh. Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi. Ada juga tempat Dayu dan teman-teman biasa bermain. Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman.
halaman rumah Dayu bebas dari sampah. Di halaman tidak ada sampah yang berserakan. Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya. Sampah dipisah menjadi dua bagian. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan. Halaman rumah Dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan. Halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga, misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, anak-anak, kalau di sini ada keseimbangan statis, ini sebenarnya dia ada hubungannya dengan materi PJOK ya, anak-anak ya. Jadi, materi bahasa Indonesia ini, teks ini, dia ada berhubungan dengan materi PJOK. Nah, itulah yang disebut dengan pelajaran tematik, anak-anak. Jadi, kalau pelajaran tematik itu antara materi yang satu dengan yang lain itu saling berhubungan ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini jangan lupa anak-anak catat ini ya, materi keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Ini anak-anak harus catat ya, karena ini sering sekali keluar di soal-soal ulangan ya. Nanti ulangan harian dan ulangan akhir semester ini keluar. Nah, contoh-contohnya apa? Dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring, ini juga anak-anak catat. Nanti pada saat ulangan kalian bisa cari di buku ya. Apa jawabannya seperti itu ya, karena kita pembelajaran di daring kan kalian pasti kalau jawab soal masih bisa buka buku ya, kecuali kalau di sekolah. Kalau di sekolah ulangan tidak boleh buka buku ya. Oke, sekarang berjinjit sambil bertolak pinggang. Nah, contohnya seperti ini anak ya, dia jinjit kakinya, tangannya keduanya di pinggang. Mengangkat satu kaki lurus ke depan. Nah, ini seperti ini, kakinya ke depan ya, tangannya masih di pinggang. Berdiri menyerupai huruf T, atau kita biasa bilang rentangkan tangan. Kita biasa bilang ya anak-anak, sikap kapal terbang. Nah, anak-anak bisa lihat seperti ini. Ini biasa dilakukan di sekolah pada saat pemanasan ya, sebelum berolahraga biasanya dilakukan pemanasan di lapangan. Oke, kita lihat. Oke, sudah selesai. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita menutup atau mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu besok lagi di video pembelajaran Ibu Guru. Jadi bagi kalian yang belum mengumpulkan tugas prakarya, silahkan dikumpulkan. Ibu Guru tunggu sampai hari Sabtu ya, untuk tugas prakarya yang membuat tempat pensil ya. Oke anak-anak, kalau yang membuat bingkai, kalau yang sudah selesai, silahkan dikumpul ya. Nanti caranya bisa kalian simak di video sebelumnya ya, dengan cara difoto dan dibuatkan video. Jadi tidak dikumpulkan di sekolah ya, tidak perlu ramai-ramai ke sekolah, tidak perlu ya. Oke, sampai ketemu besok. See you tomorrow. See you, bye-bye. Bye.